Tiga individu termasuk dua warga asing yang aktif menjalankan kegiatan penyeludupan dadah ke negara jiran tumpas. Kesemua mereka ditahan di sebuah rumah dekat Pengerang Kota Tinggi Johor 27 Jun lepas bersama pil ekstasi melibatkan nilai pasaran hampir RM857,000. Timbalan Ketua Polis Johor, Datuk Kau Kok Chin mengesahkan mereka yang ditahan masing-masing seorang warga tempatan berusia 24 tahun yang merupakan tekong laut dan dua warga asing berusia 51 tahun dan 60 tahun. Ketika serbuan, pihaknya merampas 47,600 biji pil ekstasi, wang tunai serta sebuah kenderaan pacuan empat roda yang disita. Mereka sebagai transporter, dia bawa barang tu dan bayar upah untuk hantarkan kepada B3 yang memang duduk di rumah tumpangan dengan salah sebuah rumah di Sungai Rengit di Pengerang. Jadi ini mereka sebagai bukan duduk satu rumah, tapi dua daripada sini hantar barang ke sana untuk B3 proses hantar ke negara jiran. Kesemua mereka direman bagi membolehkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.